Satu, dua, tiga. Oke, jadi today we will learn about cara membuat ekstraksi, bukan ekstraksi, cara menyimpan rapot ARD offline seperti itu. Caranya kita menjadikan rapot ARD tersebut menjadi format PDF ya. Langsung saja kita ke tutorial. Let's go. Kita buka dulu ARD part online ya, masing-masing kelas seperti itu. Kemudian contoh ini kita masuk ke kelas 5. Kemudian kita enable content rapot ya, karena ini pun belum enable, jadi nggak keluar usernamenya. Usernamenya A ya. Kemudian passwordnya 1234. Kemudian kalau sudah kita masuk ke beranda ya. Dari beranda kita masuk ke nilai part. Kemudian raport PAT. Nah, ini contoh ya. Ini masih kosongan, jadi nggak ada isinya. Nah, ini contoh untuk siswa urutan nomor 1. Nah, seperti ini masih kosongan, jadi masih contoh saja. Setelah kita masuk di sini ada dua cara biasanya. Kita di klik file ya. Ini cara pertama, kita di home yang atas itu, di home. Kemudian kita klik file. Kemudian kita print. Ini cara yang pertama, kita print. Kemudian printernya kita pilih yang apa namanya, PDF ya. Ini kok nggak ada PDF di saya, Pak? Ya, nanti tulisannya di sini. Oh ya, ini kalau di Windows atau di laptop saya tulisannya itu print to file. Jadi kita menjadikan bentuknya ini file PDF ya. Kalau di saya Microsoft EXP Document Writer. Kalau di laptopnya Bapak Ibu guru biasanya itu ada tulisannya Nitro PDF atau apalah. Ya, tulisannya PDF seperti PDF seperti itu. Kemudian kalau sudah kita hafalkan namanya Ahmad Ramadhani. Kemudian kita ketik print ya. Nah, nanti keluar seperti ini. Kita mau simpannya di mana? Tempat menyimpannya ini kan di PC dokumen. Nah, nanti tersimpannya di dokumen. Kalau kita mau masukkan di tempat lain, contoh di mana, di download atau di video, terserah. Ini contoh saya kasih di dokumen. Kemudian, nah ini nanti bentuknya PDF ya. Nanti Ahmad Ramadhani. Oke, raport itu ya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita cek di dokumen. Nah, ya ini PDF di gue, kenapa ekstensinya EXP Pak ya? Pokoknya intinya sama lah. Model filenya itu sama PDF, tapi kenapa XPS ya di gue ya? Bukan PDF ya, tapi sama kok intinya. Nah, ini bukanya PDF. Nah, nanti seperti ini keluarnya. Nah, kalau sudah kita pindahkan ke flash disk semua ya, yang jumlahnya banyak itu kita pindahkan ke flash disk, masukkan semua flash disk di copy ya, di copy. Usahakan di laptopnya ada file asli, kemudian dikopikan ke flash disk. Setelah itu kita bawa ke tempat printer. Untuk printnya kita formatnya A4 agar match ke raport. Mungkin seperti itu tutorial yang dapat saya sampaikan berdurasi ya sekitar 5 menitan. Think positive and see you in the next video. Okay, thank you very much. Thank you.